Kembali Arema melakukan tekanan melalui Roman Kemelo, sangat baik melewati Herman Abanda, masih Roman Kemelo mendekati kotak penalti, Muhammad Fahrudin dan gol! Akhirnya tercipta gol pembuka bagi Arema Malang melalui Muhammad Fahrudin, 1-0. Ya, ini sebuah saat yang dinanti-nanti oleh Aremania dan juga Aremanita. Sebuah finishing dari sekian peluang yang sudah terciptakan oleh Arema, baik di babak pertama maupun di awal babak kedua ini, dan akhirnya Pauline menjawab dengan tuntas. Seperti tadi sempat katakan bahwa dibutuhkan pemain lebih yang berada di kotak penalti, dan kali ini memang itu sudah terlihat bagaimana second line seperti tadi sempat katakan Fahrudin, Muhammad Ridwan untuk masuk membantu seorang Noh Alamsyah, dan dari umpan Roman Kamelo, Fahrudin akhirnya memberikan kegembiraan kepada publik Kanjuruhan. Ya, diawali dengan satu kesalahan yang sangat fatal dari Banda Herman. Kita lihat begitu jauh posisi dari Kamelo tadi, dia melakukan sliding tackle yang terlepas, luput, sehingga akhirnya begitu gampangnya Kamelo memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimana tertariknya gerakan-gerakan pemain Arema itu, Noh Alamsyah, yang selalu diperhatikan oleh pemain dari Persija, namun kita lihat tidak ada